Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita, Calon Sukses Petualang. Hari ini kita mereview media pembesaran maggot dari kecil hingga dewasa. Oke bosku, saksikan terus video dari kita. Lanjut. Oke bosku, di depan kita ada satu wadah. Ini umur masih seminggu lebih bosku. Nah bosku, adapun untuk media pembesarannya bosku, kita menggunakan pertama dedak bosku, dan yang kedua kita beri sampah organik. Nah seperti jagung, kulit jagung, dan buah-buahan. Nah bosku, ini umur seminggu lebih bosku. Nah bosku, nah bosku, kita lihat bosku. Nah bosku, nah ini tidak berbau bosku, kering bosku, kering. Nah bosku, nah ini tidak berbau bosku. Nah bosku, untuk media pancing, untuk media pembesarannya bosku, kita menggunakan sampah organik. Nah bosku, untuk pembesaran. Dan adapun untuk yang sudah hampir dewasa bosku, kita kasih sampah organik yang banyak bosku. Nah ini ada sawit bosku. Nah bosku, kita lihat bosku lah. Ini media pembesarannya bosku. Nah bosku, ini sawit bosku. Nah lihat bosku. Nah ini media pembesaran. Ini hampir dewasa bosku sudah. Nah bosku. Nah banyak sekali bosku. Luar biasa bosku. Ini sumber protein bosku untuk ternak ayam dan sejenisnya. Nah ikan juga bosku, termasuk lele. Nah bosku, ini media pembesarannya dari sampah organik seperti kulit pisang, buah-buahan bosku. Nah bosku, sangat banyak bosku. Nah untuk media pembesarannya bosku, luar biasa bukan? Nah mantap kan bosku. Nah bosku, banyak sekali bosku. Nah bosku, nah luar biasa bosku, tidak berbau bosku, dan kering bosku. Nah bosku, luar biasa bosku. Nah mana papan tadi? Sangat banyak bosku. Nah bosku, ini hampir dewasa bosku sudah. Nah sangat kering bosku. Kita ada dua untuk media pembesaran. Pertama kita menggunakan dedak bosku. Nah dedak, dan yang kedua dari sampah organik seperti kulit-kulit pisang, sayur-sayur, dan ini bosku. Nah bosku, buah sawit bosku. Nah bosku, dia makan di sini bosku. Nah ya, terima kasih yang sudah menyaksikan video dari kita. Moga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.